Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang abadan-abada, yakni nanti buat di yaumil akhir, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul na'im. Jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul na'im bukan dikelilingkan harta benda, dengan kekayaan, dengan uang yang berlimpah, dengan gedung yang bertingkat, bukan kendaraan yang mewah, tapi dibeli dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sahabatku yang budiman, jangan lupa diri kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan iblis dan setan. Tak lupa rahmat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma' nanti yaumil akhir. Amin ya Allah, amin. Sahabat-sahabatku yang budiman, Muhammad Sukmaja Channel sekarang berada di alokasi Arca Manik Bandung. Inilah Arca Manik Bandung, yang perumahan yang sangat megah dan mewah. Di antaranya inilah di Arca Manik, yakni ada jalan Arca Manik Endah, yakni ada masjid yang sangat megah dan mewah. Inilah Masjid Jami Al-Hidayah, yang senantiasa Masjid Jami ini selalu terbuka siang dan malam, dan siapa saja yang mampir dari masjid jalan dan melihat nengok kepada sebelah sini, inilah Masjid Al-Hidayah Bandung Arca Manik Endah. Inilah fasilitas-fasilitas ini masjid yang sangat-sangat dijadikan suri teladan buat seluruh kaum muslimin dan muslimat, jajaran pengurus masjid. Inilah masjid yang senantiasa 24 jam terbuka. Di antaranya inilah, di masjid ini selalu ada diadakan berbagi Jumat barokah. Di samping itu ada juga disiapkan makanan dan minuman. Di antaranya inilah seringkali diadakan teh manis, teh jus dan lain sebagainya. Inilah fasilitas-fasilitas yang diadakan jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah yang berada di Arca Manik Bandung. Ini dalam masjid juga disiapkan untuk para rekan-rekan yang memerlukan HP-nya lobet atau gimana kurang casnya, di sini disediakan fasilitas charger untuk mengecas HP. Di samping itu ada berbagi, ada siapa saja yang mau beras mengambil beras, siapa yang mau makan mengambil makanan. Di samping itu juga ada juga di antaranya, ini kebanyakan sahabat-sahabat kita yang sangat soleh-soleh, ini jam pagi mengadakan berkumpul, yakni mungkin juga lagi menunggu order atau bagaimana. Di sinilah banyak juga sahabat-sahabat ojol yang berada di lingkungan dan masjid. Ada juga langsir yang sedang melaksanakan sholat duha, yang lagi mengaji, yang lagi berzikir. Inilah diantaranya sahabat-sahabat kita yang berada di Bandung. Marilah kita jangan lupa diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Masjid Al-Hidayah Arca Manik Endah Bandung, yang senantiasa terbuka 24 jam. Alhamdulillah, sangat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini untuk jajaran kepengurusan masjid yang berada di seluruh dunia. Mohon maaf, inilah masjid umat untuk umat. Barangkali jangan selalu dikunci, apalagi kalau pas waktu sholat. Mohon sangat kepada jajaran pengurus masjid, di antaranya dimanapun kita berada, mohon sangat, soalnya itu masjid kan masjid Allah, masjid umat, umat yang memerlukan. Biasanya inilah fasilitas di sini, parkir tidak dipungut biaya, ke kamar mandi juga alhamdulillah tidak dipungut biaya. Ini sangat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat jempol untuk jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah Bandung di Asrama Manik Arca Manik Endah, dan semoga senantiasa pengurus berkhusus pengurus jajaran masjid mudah-mudahan diberkahkan umurnya, disehatkan, diselamatkan seluruh jajaran kepengurusan masjid yang bil khusus ini Masjid Al-Hidayah Bandung yang berada di Arca Manik Bandung. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah Bandung, bil khusus umum untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dimanapun dia berada. Mudah-mudahan Allah SWT
memberikan kepada kita keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang berlimpah, umur yang barokah. Amin ya Allah alamin. Sekian dan terima kasih. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qfilil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfil lana dunubana wali waidaina warhamhum kama rabbayana shagara. Allahumma ya rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Allahumma ya rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Billahi subhanak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.